Hai hai sahabat kuliner, jumpa lagi nih dalam program kesayangan Anda semua, Jalan-Jalan Sedap. Pada episode kali ini, saya akan mengajak Anda ke salah satu tempat yang cukup unik dan hanya ada di Kota Palopo tentunya. Hayo, penasaran kan? Jangan pindah-pindah channel, tetap ikuti perjalanan saya ya. Kembali lagi bersama saya Dila Rahman di Jalan-Jalan Sedap. Nah pemirsa, kali ini saya kembali mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu warkop yang ada di Kota Palopo. Warkop ini terbilang sedikit unik karena berbeda dari warkop yang lainnya. Penasaran? Mungkin sahabat Jalan-Jalan Sedap penasaran nih kenapa tiba-tiba saya ada di areal persawahan. Pasalnya lokasi yang akan kita tuju erat kaitannya dengan sawah. Terlebih di wilayah ini kebanyakan masyarakat memang bertani atau bercocok tanam. Maka jangan heran jika perjalanan kita kali ini akan diwarnai dengan pemandangan sawah nan hijau. Lokasi ini berada di pinggiran Kota Palopo, tepatnya Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang. Tidak cukup 1 km sih dari jantung kota idaman. Perjalanannya pun hanya memakan waktu 10 menit saja. Bagi Anda yang penasaran kemana tujuan kita kali ini, saya berikan sedikit clue-nya ya. Warkop yang akan kita datangi berada di tepi sawah. Gak kebayangkan gimana sih rasanya ngopi sambil menikmati pemandangan area persawahan yang hijau ini. Kita sudah kembali di Kopi Galung nih pemirsa. Nah seperti yang saya bilang tadi, Kopi Galung ini memiliki nama yang sangat unik yaitu Kopi Galung. Nah tidak hanya itu, tempatnya juga pasti unik. Penasaran seperti apa? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam. Tampak dari luar Kopi Galung ini cukup sederhana dan tanpa banyak embel-embel aksesoris. Namun saat Anda tiba di dalam, konsep yang ditawarkan sangat mengesankan. Bagi Anda yang penasaran apa makna atau filosofi kafe ini, Dila kasih tahu ya. Kata kopi tentu Anda semua paham kan maknanya. Tapi bagaimana dengan Kopi Galung? Galung diambil dari bahasa daerah yang berarti sawah. Jadi Kopi Galung identik dengan makna ngopi di tepi sawah. Ide ini muncul sendiri dari owner Kopi Galung. Ia menamai warkopnya lingkungan sekitar. Sementara itu dari segi desain dan konsep, bisa dibilang Kopi Galung ini mengusung tema klasik dan juga modern. Sisi klasik dapat Anda lihat dari kursi, meja hingga bartender yang ada di dalam. Terbuat dari kayu yang sangat kuat terbalut vernis. Sementara itu untuk sisi modernnya sendiri dapat Anda temukan pada peralatan live musik. Di sini Anda bisa ngopi sambil karaoke ataupun menikmati lagu-lagu yang lagi hits nih. Di salah satu sisi warkop Kopi Galung terdapat gambar sebuah peta Indonesia yang tentu saja memiliki makna mendalam pastinya. Jadi jangan kemana-mana ya, kita akan bahas tuntas makna dari gambar tersebut.
Nah pemirsa, seperti yang Anda lihat, interior-interior yang ada di Kopi Galung ini sangat unik. Bisa dilihat dari sisi kiri saya, ada bartender yang memadupadankan konsep industrial. Dan di depan saya juga ada pemandangan sawah ya pemirsa. Nah perlu pemirsa tahu juga nih, ternyata Kopi Galung ini atau Galung itu ternyata bahasa daerah dari Tanah Toraja dan Luwu yang berarti sawah. Jadi Kopi Galung ini adalah kopi sawah. Balik lagi nih sahabat JJS, dan tentunya masih di Warkop Kopi Galung Palopo. Setelah melihat konsep dan desain yang digunakan pada kafe ini, Anda tentu sempat melihat sebuah lukisan peta Indonesia pada dinding ruang tengah. Jadi Anda yang bertanya-tanya apa makna atau filosofi lukisan tersebut? Nah, Dila kasih tahu ya. Lukisan peta tersebut merupakan gambaran dari impian dan cita-cita sang owner. Ia memiliki harapan bahwa suatu saat nanti Kopi Galung bukan hanya ada di kota Palopo, melainkan seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Ini adalah cita-cita dan harapan besar dari sang owner. Ini bukan tidak mungkin selama ada niat dan kerja keras. Gantungkan mimpi Anda tepat pada di depan mata agar tidak teralihkan. Jangan pantang menyerah ya. Oh, kalau kita pajang peta Indonesia di situ, kita itu sebuah mimpi bagi kita bahwa suatu saat nanti Kopi Galung bisa ada di tiap-tiap daerah begitu. Wow, luar biasa sekali. Jadi pemirsa, seperti yang Kak siapa tadi Kak? Kamran. Kamran bilang, ternyata peta yang dipajang sebagai interior atau pelengkap interior itu adalah mimpi dari owner atau manajer itu sendiri tentang semoga ada cabang-cabang Kopi Galung di seluruh Indonesia. Gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Okay. Sahabat JJS, di Kopi Galung juga terdapat sebuah ruangan terbuka yang menghadap langsung ke area persawahan. Di sini Anda menikmati dengan secangkir kopi dan cemilan serta dimanjakan dengan nuansa dan panorama persawahan yang hijau. Suatu hal yang perlu disyukuri pada sang pencipta ya. Setelah ekspos bagian dalam Warkop Kopi Galung, kini saatnya kita akan melihat proses olahan kopi bonbon espresso dan red velvet kopi. Oh iya, sahabat JJS, barista di Warkop ini ternyata cewek loh. Menjadi seorang barista sudah tentu bukan hal yang mudah pastinya, butuh skill dan ketekunan tinggi. Jika dilihat dari cara Mbak Barista ini, bisa dibilang dia sudah cukup telaten loh, step by step nampak begitu teratur. Tidak tanggung-tanggung, kita akan melihat langsung cara pembuatannya dua varian kopi. Dan ternyata tidak membutuhkan waktu yang lama, mungkin karena sudah terbiasa ya. Apalagi jika pengunjung cukup banyak, pasti akan berburu waktu untuk kenyamanan tamu. Ya sahabat JJS, jenis kopi yang digunakan di Warkop Kopi Galung ini adalah kopi Arabica dan Robusta yang didatangkan jauh-jauh dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Satu lagi nih yang tidak kalah penting, manajer Kopi Galung telah menekuni usaha ini selama 9 tahun. Awalnya tidak sebesar ini karena dimulai dari bawah dengan memakai gerobak di gedung kesenian Palopo. Untuk lebih lengkapnya jangan kemana-mana ya, karena kita akan ngobrol singkat dengan manajer Kopi Galung ini. Tetap stay di channel ini ya sahabat jalan-jalan sedap. Kalau Kopi Galung sendiri kita berawal dari tahun 2020.
Nah, untuk suka duka nih Pak, kita berbicara tentang suka duka yang Bapak alami saat merintis usaha ini, Pak. Kalau dukanya, ya mungkin agak kurang ya dukanya. Cuman yang pas pandemi kemarin, di situ kita sudah namanya merasakan duka sama sekali. Iya, betul sekali. Untuk sukanya sendiri, Pak? Kalau sukanya, alhamdulillah banyak pengunjung-pengunjung baru yang datang dari daerah-daerah luar, ada juga mampir ke sini untuk menikmati kopi dari Kopi Galuh. Oh iya Pak, saya juga mau tanya nih, penasaran tentang bagaimana sih caranya Bapak untuk mempromosikan atau membuat orang-orang itu tahu tentang Kopi Galuh ada nih di Pong Sipin dan berbeda dari kopi-kopi dari warkop-warkop yang ada di jantung kota. Kalau di sini kita masih mempromosikan lewat media Instagram. Kan kita punya Instagramnya Kopi Galuh. Oke. Nah, pemirsa yang ada di rumah, buat kalian yang mau nongkrong sambil menikmati pemandangan alam yaitu sawah, dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan memasuki segmen icip-icip. Jadi tetap di Jalan-Jalan Sedap. Sudah berada di segmen icip-icip, di mana segmen ini adalah segmen yang paling saya tunggu-tunggu. Nah, di depan saya sudah ada menu-menu yang ada di Kopi Galuh ini. Ada yang pertama, kita punya Red Velvet Coffee. Dan Red Velvet Coffee ini bisa dilihat sendiri ya pemirsa, di sini tuh ada dua warna, ada yang ada warna coklat dan ada warna pinknya juga. Dan yang kedua itu kita ada espresso bonbon. Yang ketiga kita ada roti bakar, ini dia roti bakarnya. Roti bakar coklat keju. Dan yang selanjutnya itu ada mie goreng menjadi menu makanan berat kita pada malam hari ini. Jadi langsung saja kita coba ya, karena saya juga sudah penasaran banget sama espresso bonbonnya. Nah pemirsa, sebelum saya icip-icip espresso bonbon ini, saya juga mau menjelaskan. Kalau isi dari atau menu espresso bonbon ini tuh dari gabungan dari kopi robusta dan arabica. Dan tentunya ini didatangkan langsung dari Andre Kang loh. Jadi langsung saja kita coba ya. Sebelumnya kita aduk dulu biar kopinya ini merata. Dan saya juga mau cium aromanya dulu ya. Oke, ini tuh aromanya kopi banget nih pemirsa. Jadi langsung aja kita coba kopinya. Nah, oke nih pemirsa, saya sudah coba espresso bonbonnya. Dan ini tuh kopinya strong banget ya pemirsa. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah yang suka banget atau pecinta kopi sejati, wajib banget coba espresso bonbonnya. Karena ini tuh rasa kopinya sangat terasa tentunya, karena itu adalah gabungan dari Arabica dan Robusta. Ini enak banget ya pemirsa. Oke, kita coba lagi. Dan rasa manisnya tuh juga dapat ya pemirsa, walaupun lebih mendominan ke kopinya. Nah selanjutnya kita coba kopi Red Velvet-nya, tapi sebelum kita coba Red Velvet ini, kita minum dulu biar bisa menetralkan rasa yang sudah saya coba espresso bonbon tadi. Oke. Jadi kita langsung coba kopi Red Velvet-nya. Wow. Dari sekian banyak kafe yang saya datangi ya pemirsa, saya tuh baru dengar yang namanya kopi Red Velvet.
Dan tentunya ini hanya ada di Kopi Galung. Kita aduk dulu secara merata biar rasanya bisa menyatu dengan nikmat. Kita coba ya. Nah pemirsa, jujur ini adalah kopi yang khas menurut saya yang ada di Kopi Galung juga, karena rasanya itu benar-benar sangat berbeda dari kopi red velvet atau kopi-kopi yang ada di warkop lainnya. Karena rasanya itu red velvetnya juga sangat terasa, kopinya juga sangat terasa. Dan buat teman-teman yang tidak terlalu menyukai kopi, kayaknya kalian wajib banget deh coba yang red velvet coffee ini, karena bisa untuk buat kalian yang kurang menyukai kopi. Oke, next kita langsung coba ke roti bakar coklat keju. Nah ini dia, kita geser dulu ya yang minuman ini biar pemirsa bisa lihat. Oke, nah jadi sekarang waktunya kita mau icip-icip roti bakar coklat keju. Dan di sini tuh ada coklatnya, ada kejunya tentunya, dan ada choco chips nih pemirsa. Kalian bisa lihat sendiri. Kita langsung aja ya coba roti bakarnya. Kita pakai kejunya yang banyak biar makin nikmat. Oke. Nah pemirsa, wow, kejunya banyak banget ya. Kita coba. Jadi roti bakar ini tuh tidak pelit banget ya sama topping-toppingnya, karena dia ada di lapisan paling atas dan ada juga di lapisan tengahnya. Jadi ini tidak pelit topping sama sekali. Dan rasanya juga nih pemirsa sangat enak ya, karena berbaur keju dan coklatnya tuh tidak terlalu mengenakan kita kalau makan roti bakar pada umumnya. Dan buat kalian yang suka roti bakar juga wajib banget coba roti bakar yang ada di Kopi Galung ini. Next kita langsung ke makanan berat. Wow, ini enak banget ya pemirsa. Oke, kita simpan dulu. Dan next saya minum dulu ya pemirsa biar rasa manis dari roti bakarnya ini tuh bisa ternetralkan kembali. Oke, kita sudah ada di menu makanan beratnya, ada mie goreng. Nah, di mie gorengnya ini tuh ada jeruk nipis tentunya untuk lebih membuat aromanya ini atau rasanya itu menjadi lebih enak. Ada tomat juga, ada kerupuk, ada ketimun, dan ada telur dadarnya nih pemirsa. Dan ada juga sambal untuk mie gorengnya ini. Kita langsung saja campur sambalnya ke dalam mie gorengnya. Kita campur semua ya, biar lebih nikmat. Oke, kita campur dengan jeruk nipis. Kalian pasti ngiler kan yang ada di rumah. Nah, kita aduk mie gorengnya. Wow, banget. Nah, ini sudah tercampur rata. Oh iya pemirsa, dan di mie goreng ini juga ada sosisnya, ada sayurnya juga. Pokoknya lengkap banget deh. Sudah ada kerupuk,
jadi lebih nikmat. Wow, oke langsung saja kita coba mie goreng dari Kopi Galung. Nah, bisa dilihat kan? Campur dengan telur dadarnya. Oh, enak banget nih pemirsa. Ada sosisnya juga kita campur dengan telurnya. Kita coba lagi ya. Enak banget pemirsa. Nah, sekarang saatnya saya mau menjelaskan ke kalian rasa dari mie gorengnya ini. Pemirsa, saya itu sangat menyukai mie goreng dan bisa dibilang saya itu pecinta mie goreng banget, dan ini salah satu mie goreng yang sangat enak menurut saya. Karena pemirsa yang ada di rumah itu wajib banget coba mie goreng yang ada di sini. Rasanya enak banget dan price-nya juga dapat. Nah pemirsa, buat pemirsa yang ada di rumah langsung saya datang ke Kopi Galung dan mencoba semua menu yang ada di sini. Nah pemirsa, sayang sekali kita sudah berada di akhir perjumpaan kita kali ini di segmen Icip-Icip. Saya Dila Rahman dan seluruh kru Jalan-Jalan Sedap pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.